kopi. Untuk borongan hari ini, baik penglangsirnya maupun pedodosnya, karena ini masuk YouTube ya. Jadi keringatnya belum atus, istilahnya belum kering nih dah. Langsung disawer. Nah, inilah. Berapa ribu itu? 800. 800 ribu. Oke bosku, assalamualaikum. Jumpa lagi bos. Kita kembali buntuti. Oh, kurang panen sawit bos ya. Untuk rekan-rekan semuanya, para petani sawit dimanapun berada, dihibur lagi bersama ND Channel yang kembali membuntuti orang panen sawit. Gimengke sarapan porong gimengke? Sarapan. Wis sarapan. Wis. Sarapan ini mah. Wah, ini pemanennya ini handal, Bos. Seperti tak bilang tadi, dari lajang itu sudah pegangannya itu egrek dan dodos. Hibrida bos, ini bibitnya. Bosku, rekanku semua, konco-konco, dulur-dulur, kawan semua. Saat ini kita sedang panen sawit. Tuh. Kita buntuti orang panen sawit agar petani sawit semakin semangat sampai kerutuk gegere. Ini enggak ada dodos nih, macam mana bang? Ya diambil juga lah. Dari kejauhan ya. Oh ini actionnya ini. Ini pendek ini ukuran dodos ini. Tapi ya tetap diambil ini. Bingung. Nah, ini bos. Egreknya sudah mentok, nggak bisa dihabisi lagi. Ini kelas dedes ini, tapi bisa aja ngakali. Kayak yang dibawa dan sudah saatnya mutar ya harus diambil putaran panennya. Tuh dapat juga akhirnya. Tak bincang-bincang sebentar ya rekan-rekan semua, ini bosnya ini yang punya. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Oke Pak Ji, ini kan kita sedang panen ini, jadi rekan-rekan barangkali ingin pengalamannya bibitnya itu apa, mupuknya berapa kali, itu tentu kan perlu Pak Ji. Sekarang ini untuk bibitnya ini apa Pak Ji? Dari pusat penelitian juga dari PPKS, iya, tapi yang saya ambil jenis pelepa panjang yaitu Dampi. Dampi. Iya, karena Dampi bisa dikatakan volume buah itu dari semua PPKS saya rasa ini yang paling besar buah Dampi dari dia. Jenis Dampi. Untuk medalnya ini. Ha, untuk medal. Dan kalau tentang produksinya enggak usah dikhawatirkan. Sangat memuaskan, enggak ada kekecewaan. Iya, tidak ada mengecewakan gak gitu ada. Ya. Itu jenisnya tadi apa? Dampi dari PPKS. Iya. PPKS ini jelas hibrida Pak Adi ya? Iya. Kalau yang dikeluarkan dari lab sudah otomatis tidak diragukan keasliannya, keunggulannya, karena mereka udah teknologi keilmuannya udah cukup sangat-sangat profesor. Iya, jelas lah. Jadi kami yang sebagai pemanfaat merasa sangat terbantu dengan adanya beliau-beliau itu. Itu kalau masalah medal juga lumayan lah begitu kan, besar. Terus kemudian untuk rendemennya? Oh, kalau ini sudah diakui oleh langsung manajer Musimas. Oh. Begitu saya disampling satu mobil khusus buah ini, bisa dikatakan satu pun tidak ada yang disortir. Sudah tenera, kandungan rendemen ataupun hasil dari CPO-nya itu cukup bermutu. Karena saya dapat panduan langsung dari penelitian itu sendiri. Makanya saya mengikuti, tidak ada salahnya. Ternyata terbukti. Sangat memuaskan. Walaupun di tanah naik turun seperti ini, tanah gersang istilahnya ya. Ini yang saya rasakan
semenjak batang 1,5 meter sampai sekarang ini rata-rata hampir saya rasakan 2 ton. Kalau puncaknya 2,6. Satu hektar ini ya. Iya. Untuk satu hektarnya. Satu hektarnya. Kalau perawatan Pak sih? Wah. Iya iya. Saya lakukan. Iya. Enggak jauh beda dengan buku 4 kali dalam 1 tahun. Dalam satu hektarnya itu sekali mupuk berapa kintal? Saya 8 sak. 8 sak ya. Iya, 4 kintal. 4 kintal sekali mupuk. Mm-hmm. Pantesan ini di tanah kesang pun nampak seragam hijau. Kalau masalah penunjangan cepat tingginya Pak Hazi, kalau jenis ini? Ya ini 11-12 dengan yang lain seperti PPKS yang sekarang produk terbaru seperti 540. Mm-hmm. Jadi ini tingkat naik ketinggiannya per 1 tahunnya ini 65-85 cm. Sampai 85 cm. Nah. Kalau masalah harga bibit ini per batangnya misalkan ini berapa? Saya karena pembelian lama, termasuk orang belum mengenal kali bibit varietas unggul, saya udah membeli ini dengan harga 3.550 per kelatak. Per kelataknya. Iya. Kalau saat ini sudah sekarang sudah 8.000. 8.000 ya. 8.000-an. Oke, terima kasih banyak Pak Haji ya sudah diberi izin syuting. Kemudian ada lagi yaitu istilahnya tukar pengalamannya yang sangat diperlukan petani. Terima kasih banyak loh Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Tuh, jeleng. Oh. Kalau yang kali ini merah ini. Ganti. Slur. Mantap. Buahnya itu tidak menonjol ya, tidak besar, tidak kecil gitu, racak. Boom. Wah, kita enggak dari mongkleng. Rata-rata tandanya bulat. Iya, suun. Karena ngenteni ae bulan ngarep. Bulan ngarep. Oh iya wes. Jelang bibit yang bagus ternyata tidak mengecewakan. Mongkleng lek. Yang manen tenaganya masih bagus. Red. Seger. Bang. Oh. Jadi kalau hibrida itu racak rata. Bluk. Yang gunawan. Tumpung harinya ini cerah. Jelang. Besar. Lang. Tarik jeler. Sup lang. Murni. 2 ekor. Jelang.
Kalau misalkan ditengok di sini satu jalur ini, bos. No. Buahnya, bos. Wah, tukang langsirnya luar biasa, luar biasa. Wah, 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 wah. Yang dodos dua orang, perkasa-perkasa, jadi yang langsir sedikit keboler tadi. Ini dibantuin ini. Ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul istilahnya. Korak juga ini ya. Bandot, bandot. Super, super. Rupanya Bang Tugio ini juga handal juga melangsir di samping tukang ekrek. Pop. Ayo. 40 kilo, Bos. Ya, ya. Ya, gua ngebel aku ae to. 8. Oke ya, sibulan ini. Hasil panen Bapak Faisal hari ini. Untuk borongan hari ini, baik penglangsirnya maupun pendodosnya, karena ini masuk YouTube ya, jadi keringatnya belum atus, istilahnya belum kering nih dah. Langsung disawer. Nah, inilah. Berapa ribu itu? 800. 800 ribu. Pak. 800 ribu. Ini sekitar jam berapa ini? Jam 10 ya ini ya. Waduh. 800 bagi 3, Mak Jang. Kerja 2,5 jam. Orang merokok pun yang di rumah yang nongkrong belum habis ini kopinya. Rekan yang badan sudah berpenghasilan lumayan, alhamdulillah, berkah sawit. Muatnya mobil tuh, muatnya sebanyak itu. Nanti untuk perawatannya aja udah cukup tuh uang. Mau gang panggang aja modelnya, ambil gading aja. Nampaknya tadi kayak nggak ada satu mobil ya, ini sudah dinaikin ternyata loh. Ikut loading juga bosnya. Cari keringat. Sing dalam ini kamera gede teknik. Ngurung. Ya selopek. Amak de. Wis langsung mutek ngono aku.
Nah, tinggal mengisi yang tengahnya. Lumayan garing kan jalannya. Aku tinggal di petaan. Kalimantan apa wong? Nah, demikian ya bosku, para petani sawit, para pemanen sawit dimanapun berada. Kita pantau sampai selesai ini tadi ya, di ladangnya Bapak Faisal. Mudah-mudahan semua yang di syuting tadi ya bisa memberikan informasi serta hiburan yang menarik. Soalnya di Riau ini saat ini sedang gencar-gencarnya ini sawit ini, terutama yang sudah panen ini tinggal siul-siul, 2 minggu sekali gajian di setiap lahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Wah, 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 wah.